ini tromol gearnya. Nah, di mana dudukan karet gear itu biasanya dia kalau misalkan goyang, ya ini digerakkan, ini goyang, berarti karetnya sudah tidak bagus. Nah, ini kebetulan karetnya masih bagus, tapi kayak saya kasih tahu cara bukanya. Nah, ini kita tarik ya. Nah, kita tarik ini. Nah, kita tarik sudah. Ini adalah mekaniknya untuk penggerak karet. Nah, ini karetnya dudukannya di dalam nih. Nah, karetnya seperti ini. Ya. Ini bisa diambil. Ya, karetnya bisa dicopot. Nah, ini kita lepas karetnya. Nah, ini caranya gini. Kita copot ya. Bisa gunakan obeng. Ya, bentar. Oke, ini kita... Kebetulan ini adalah motor Suzuki ya. Ya, kalau motor yang lain biasanya dia terpisah. Jadi karetnya per blok ini, per kotak, per kotak, per kotak, per kotak ya, per kotak ini. Nah, ini kalau motor Suzuki dia jadi satu karetnya ya. Seperti ini, nanti saya buka dulu ya. Ini kita jungkit aja ya. Nah. Ini karetnya seperti ini. Ya. Karet untuk Suzuki Smash ya. Nah, Suzuki Smash Titan. Nah. Biasanya dia hausnya di posisi karet biasa di dalam sini. Ya, yang dia sudah haus tuh biasanya di sini. Karet ini bantalannya sudah kendor ya. Tapi kalau misalkan mau diakalin, kita bisa di rumah pakai ban dalam ya. Kita ambil karet ban dalam ya seukuran ini, lalu karetnya kita simpan di sela-sela sini ya, seperti ini ya, kita simpan di sini ya, agar nanti ada penambahan karet ya. Jadi seperti ini, tambahin di sini, lalu kita pasang kembali, masukkan. Nah, tinggal begini ya, masukkan nih, kita lalu kita masukkan lagi seperti ini ya. Nah, seperti semula, lalu nanti bantalan karet yang kita buat tadi dari ban dalam nih ya, kita simpan di sini, di sela-sela sini, yang mana yang longgar. Caranya kita mengetahui di mana posisi yang longgar ya. Nah, ini kan tromol untuk keram gearnya ya, kita bisa lihat. Nah, ini dia masuk seperti ini ya, coba lihat, lalu kita masukkan. Nah, seperti ya, masuk. Nah, seperti itu, kita cek yang goyang ya, nanti kan dia akan posisinya. Nah, ini renggang ya karetnya, lihat ya, dia ini renggang ya gerakan itu. Nah, inilah yang membuat gear roda ya, gear roda itu goyang. Nah, inilah yang masalahnya di sini ya, masalahnya di, lihat masalahnya di sini ya, pada setelah ini karet dia goyang. Bisa dibeli yang baru atau bisa juga dengan masang karet. Nah, ini karet ban dalam, Anda gunting seukuran ini panjang, nanti kan dia masuk ke sini. Nah, seperti ini ya, bisa nanti caranya ban dalam selipkan di sini pada saat masang ya, seperti ini, lalu nanti kan dia masuk ya, tuh, supaya dia tidak goyang. Seperti ini ya, tuh contoh satu ya, nanti satu lagi. Oke, nanti kita lihat pemasangannya. Gimana cara kita membuat karet untuk bantalannya? Kita ukur ya. Nah, caranya ini, nah seperti ini, satu ya. Lalu kita lingkari ke sini, lalu simpan sini. Nah, ukuran ini ya. Nanti kita gunting. Kita buat itu kan ada empat ya. Kita buat ini ada empat nih. 1, 2, 3, 4, kita buat 4 seukuran seperti ini ya, kita buat 4 nih, kita sudah jadi 4
4 karet tambahan ya, 4 lembar. Nanti kita masing-masing di sini. Gimana cara masangnya? Ya, pertama kita kembalikan kembali karetnya ini ya ke posisinya ya semula. Kita masukkan kembali. Ya, ini ada posisi. Nah. Lalu kita pukul ya sampai dia tepat ya rumahnya. Oke, sudah. Kemudian karet ini ya kita letakkan di sini, masukkan ya, masukkan ke sini seperti ini satu-satu ya, ini dua masukkan, ini tiga masukkan, dan ini yang keempat ya, kita masukkan seperti ini ya, lihat satu dua tiga ya, empat karetnya. Kemudian kita masukkan tromolnya ya, sesuai giginya ke lubang ini ya, kita lihat masukkan ya, kita dorong kembali, kita pukul. Oke, nah ini ya, lihat. Nah, jadi karet gearnya tidak goyang ya, nanti kita pasang kembali. Demikian cara memasang karet yang sudah, karet gear ya, tromol yang sudah goyang, kita perbaiki kembali. Oke, jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.